Skuad rugby 7 sebelah negara menamatkan hari pertama dengan satu kemenangan dan satu kekalahan di peringkat kumpulan. Ia sekaligus meletakkan pasukan kendalian jurulatih Nik Safwan Ismadi Nikman di tempat kedua di belakang Hong Kong yang menang semua perlawanan. Menurut Nik Safwan, pasukan negara bermain baik ketika menentang Filipina setelah berjaya bangkit daripada ketinggalan. Strategi yang dirangka semasa latihan digunakan sebaik mungkin untuk selesa menang ke atas The Volcanoes dengan keputusan 24-7. Walaubagaimanapun, pengalaman jelas membezakan pasukan negara yang tewas 7-40 ke atas Hong Kong. Melakukan try sekali lagi. Alhamdulillah, seperti yang kita target untuk menang dengan pasukan Filipina, berjaya. Walau bagaimanapun, kita tewas dengan pasukan Hong Kong. So, seperti yang kita lihat, kalau ikut pada ranking prestasi semasa, jurang antara kita dengan pasukan Hong Kong adalah lebih jauh. So, apa yang kita dapati kelemahan kita menentang pasukan Hong Kong tadi adalah kekurangan daripada segi strength dan juga conditioning. Untuk menyempurnakan, Malaysia dijadualkan bertemu juara kumpulan B, Korea Selatan pada saingan suku akhir hari ini.